Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ إمام إبراهيم البيجري رحمه الله وغفر له ولوالديه ثم إلى صاحب شرحها إمام نووي البنتاني رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال masih dalam pembahasan wajibu ala kulli mukallaf dan diwajibkan atas tiap-tiap orang mukallaf. Mana sudah kita katakan bahwa Imam Bayjuri mengantarkan kita bahwa kewajiban seorang mukallaf adalah mengenal sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebatas mana kita mengenal sifat Allah, kewajiban mengenal Allah adalah kewajiban fardu ain, artinya kewajiban pokok bagi tiap-tiap orang Islam, bukan kewajiban fardu kifayah. Kalau kifayah bisa diwakilkan, kalau fardhu ain harus tiap-tiap individu
laki-laki maupun perempuan, kecil maupun gede, budak maupun orang bebas, anak muda maupun orang tua, semua berkewajiban mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu ala ahli kulli nahiyatin, maka wajib atas masyarakat. Ya syukul wusul minha, yang mana daerah yang sulit untuk datang ke tempat lain, an ayakuna fihim mayahrifuha bidalil tafsil liannahu rubbama tara'at fihim syubhatun fayadfa'uha. Maka di antara mereka itu ada seseorang yang mengetahui dengan dalil yang tafsil, oleh karena keadaannya terkadang terjadi di kalangan mereka sesuatu yang rancu, lalu dia bisa mengatasinya. Jadi kewajiban fardu kifayah ini ya harus ada pada tiap-tiap daerah. Apabila daerah tersebut sulit untuk dijangkau, mereka sulit untuk sampai ke tempat-tempat banyak ulama, maka satu orang di antara mereka itu harus ada yang memahami dalil secara tafsil, hingga apapun yang terjadi tentang keraguan-keraguan, tentang kebimbangan masalah ketuhanannya Allah maupun kerasulan Nabi Muhammad, itu bisa diluruskan, bisa ditanzihkan, bisa dibenarkan. Kemudian wa dalilul ijmali huwal ma'juz an tafsir wa daf'i syubhah. Maka kewajiban orang-orang yang fardhu ain tadi itu adalah mengetahui Allah disertai dengan dalil yang ijmal. Mengetahui Allah itu jumlahnya berapa? 20 sifat. Mengetahui 20 sifat bagi Allah ini itu hukumnya fardhu ain. Dan 20 itu ditetapkan sebagai sifat yang harus diketahui secara terperinci. Satu persatu sifat itu diperintahkan untuk kita ketahui. Bukan cuman pokoknya Tuhan itu ada. Kalau cuman Tuhan itu ada, berarti dia belum menggugurkan kewajibannya. Kewajibannya secara fardhu ain itu mengetahui 20 sifat Allah satu per satu dan disertai dalil. Apa dalilnya? Dalilnya hanya cukup dalil ijmal. Artinya dalil yang ringan, dalil yang ringkas. Dari 20 sifat Allah cukup kita pakai satu dalil. Namanya dalil apa itu? Ijmal, ringkas. Enggak usah dalil yang panjang-panjang, yang bertele-tele, enggak usah. Kenapa? Karena dalil yang panjang itu untuk orang-orang yang tadi belajarnya fardhu kifayah, yang mereka nanti ngertinya secara dalil, secara terperinci. Adapun kita diperintahkan tiap-tiap individu mengetahui sifat Allah yang 20 disertai dalil yang ijmal. Cukup satu dalil. Apa dalilnya? Hah? Dalilnya apa? Wujudul makhluk. Cukup satu itu. Artinya 20 sifat Allah dibuktikan dengan satu macam dalil. Allah wajib ada. Apa dalilnya? Alam semesta.
Allah wajib kidam, dalilnya apa? Alam semesta. Allah wajib bako, dalilnya apa? Alam semesta. Semua sampai dengan mutakalliman, dalilnya alam semesta. Ini namanya kita wajib tahu 20 sifat disertai dengan dalil dan dicukupkan oleh agama, cukup tahunya dalil yang ringkas. Untung enggak diwajibkan dalil yang tafsil, yang ringkas saja rambutnya pada putih begitu, apalagi yang memang kalau gondrong enggak kelihatan putihnya, coba dicukur kalau enggak berbintang-bintang di sini. Nah, dalil ijmal itu yang bagaimana? Dalil ijmal cukup dengan mengetahui alam semesta ini, dan dalil ini hanya untuk dipakai sendiri. Enggak bisa dipakai untuk hujjah. Tidak bisa dipakai untuk mempertahankan atau mengajak orang lain untuk bisa iman kepada Allah. Enggak bisa menolak kepada bantahan-bantahan orang-orang kafir, orang-orang ateis, orang filsafat. Enggak bisa orang yang paham ijmal ini membantah mereka, enggak bisa. Karena untuk membantah orang-orang itu butuh secara tafsir. Jadi dalil ijmal itu dalil yang lemah. Artinya lemah itu lemah ketika dipakai untuk berargumentasi. Lemah ketika dipakai untuk berdebat. Artinya debat itu maksudnya mempertahankan pendapatnya. Kalau dipahami memang kalimat debat itu kalimat yang seseorang mempertahankan pendapat tanpa alasan, itu debat. Begini, saya mau beli HP. Saya tanya sama kawan saya, HP yang saya mau beli mereknya ini kata kamu murah atau mahal? Kata kawan saya, murah. Kata saya, mahal. Debat ini, enggak murah, enggak mahal. Itu begitu debat, artinya mengatakan murah enggak punya alasan, ngomong mahal enggak punya alasan. Jadi apapun yang kamu perdebatkan, yang kamu ributkan tanpa alasan namanya debat. Gitu loh. Nah, debat itu ya jangan ada dalam diri kita. Kita enggak boleh berdebat. Artinya orang yang berdebat itu ya orang yang ijmal ini. Karena dia enggak punya argumen lain untuk bisa berbicara, gitu loh. Tapi kalau orang ahli tafsir, mereka enggak akan berdebat, adanya apa? Adanya apa? Argumentasi. Apa sih argumentasi bedanya sama debat? Argumentasi itu mengajak orang sepemikiran dengan saya dengan sebuah alasan. Jadi bukan cuma mengajukan alasan, tapi sampai bisa mengajak orang lain sepemikiran dengan saya. Itu namanya saya memberikan argumentasi. Kata saya, nyembah Allah dong. Apa argumentasi kamu? Saya ajak, nih, alam ini baru, tadinya enggak ada, terus jadi ada. Alam ini berubah. Ini saya berikan argumentasi. Apa-apa yang berubah itu pasti ada yang menjadikan, tidak mungkin berubah dengan sendirinya. Sampai kepada penjelasan secara terperinci. Hingga pemikiran seseorang bisa mengiyakan, oh iya ya. Jadi orang ahli akli itu tidak pernah menyalahkan pendapatnya orang lain. Kalau kamu mau bicara sama orang, jangan pernah menyalahkan pendapatnya orang lain. Tapi kamu harus bisa menunjukkan dia itu menyalahkan dirinya sendiri. Oh, saya salah dong kalau begitu. Nah, begitu. Orang enggak akan marah kalau dia menyadari dirinya salah. Tapi kalau kamu salahkan, itu salah. Masalahnya di mana? Nah, sebelum dia nanya salah di mana, kamu tunjukkan dulu argumen-argumen yang membawa dia bahwa pemikiran dia itu pemikiran yang keliru. Dengan argumentasi kamu hingga dia menyadari, oh saya salah ya. Ini yang bisa demikian yang paham dalil tafsir.
tafsil. Adapun dalil ijmal itu dalil yang lemah. Lemah dari arah apa? Lemah dari arah tidak mampu memberikan penjelasan dan mengatasi sesuatu yang tidak jelas. Ngasih penjelasan yang lain enggak bisa, ketika ada ketidakjelasan juga enggak bisa. Kayak begini, apa bukti adanya Allah? Adanya alam. Yang enggak ngaji nih ditanya, lah kalau alam ini enggak ada, Tuhannya ada enggak? Wah, enggak tahu saya. Nah, ini namanya enggak jelas. Ya ketidakjelasan itu enggak bisa dipecahkan gitu loh. Tapi orang yang paham tafsil, ketika ada orang yang tidak jelas, dia bisa menjelaskan hingga dia akan keluar dari kebingungannya, dari ketidakjelasannya. Jangan sampai nanti ada orang yang tidak jelas, kita tidak bisa memberikan penjelasan, berarti kita masih dalam dalil ijmal. Memang itu cukup untuk diri sendiri, tidak bisa untuk mengajak orang lain, enggak bisa. Fa idza qila laka, ini contohnya. Ma dalilu ala wujudihi ta'ala? Apa dalilnya Allah Ta'ala itu wujud? Fakulta al-alamu, wujudnya alam semesta. Masih ada itu air. Kalau ada orang bertanya, apa dalilnya Allah itu ada? Oh, dalilnya adalah adanya alam semesta. Walam ta'rif jihata dilalati hal min huduthuhu au imkanuhu au huma. Maka dia yang dalilnya ijmal itu tidak bisa memberikan penjelasan tentang alasan bahwa alam ini menjadi bukti. Pokoknya alam ini bukti. Pokoknya apa? Pokoknya. Pokoknya itu berarti sudah enggak bisa yang lain sudah. Jadi kalau dia paham dalil, maka dia enggak akan ngomong pokoknya enggak, tapi akan memberikan penjelasan. Walam ya walam ta'rif jihata dilalah, tapi dia enggak tahu arah pendalilannya, baik itu dari arah barunya alam ataupun dari mungkin adanya alam atau dari kedua arahnya. Di alam ini bisa dibuktikan dari arah tadinya tiada terus menjadi ada. Orang yang begini namanya madhabnya madhab apa? Madhab hudusul alam namanya. Orang yang tahu, oh alam ini tadinya enggak ada berubah menjadi ada. Ini yang rata-rata seperti ini. Alhamdulillah. Fair. Disebutnya madhab apa? Madhab hudusul alam, madhab hadisah. Madhab alam ini baru. Ada lagi yang lebih nadhari lagi, yang mereka lebih berpikir lagi, membuktikan alam ini diciptakan itu bukan dari arah barunya, tapi dari arah mungkin wujudnya. Sesuatu yang derajatnya seimbang antara ada dan tiada, maka sesuatu itu namanya derajatnya mungkin. Ada ya boleh, tidak ada juga boleh. Derajatnya apa? Mungkin. Ketika dia itu muncul, maka boleh saja dia menjadi ada dan boleh saja dia menjadi tiada. Ketika melihat keadaan alam, maka alam ini disebut wujudul mungkin.
wujudnya sesuatu yang tadinya derajatnya mungkin. Lihat matahari, wujudul mungkin, artinya boleh saja muncul begitu. Boleh juga matahari itu kotak, boleh juga matahari itu bentuknya bintang. Ketika matahari kok muncul bentuknya bundar dan dia terang, kata akal yang sampai kepada madhab mungkin, maka akan mengatakan itu namanya wujudul mungkin. Maka apa bukti adanya Allah? Bukti adanya Allah ya wujudul mungkin itu. Kenapa? Karena mungkin itu enggak mungkin muncul dengan sendirinya. Jadi dia enggak lihat barunya lagi. Tapi semua yang muncul ini mungkin wujud semua. Mungkin wujud jadi begini, mungkin wujud jadi begini, mungkin wujud jadi apa saja mungkin wujud. Kayak contohnya begini, wayang. Wayang itu mungkin jadi apa saja ya. Jadi semar boleh, jadi gareng boleh, jadi Gatut Kaca boleh, jadi apa lagi? Werkudara boleh, jadi apa saja boleh wayang itu. Nah, yang memunculkan keadaan apa saja pada wayang itu jadi bukti adanya dalang. Gitu dong. Jadi keadaan wayang itu semuanya mungkin, mau muncul apa saja mungkin, mau gerak ya mungkin, mau diam ya mungkin, mau jadi penjahat ya mungkin, mau jadi jagoan mungkin, mau hidup ya mungkin, mau mati ya mungkin, ini semua muncul dari situ. Jadi kalau orang yang paham madhab mungkin ini, apapun yang muncul di jagat ini sudah enggak ditolak lagi, pasti dari Allah. Pasti Allah yang memunculkan, mau itu bentuknya maksiat, mau itu bentuknya taat, mau itu bentuknya kebaikan ataupun bentuknya keburukan, mau itu bentuknya maslahah maupun madharah, bencana ataupun kemakmuran, semuanya dimunculkan dari Allah. Kenapa? Karena ini semua mungkin. Ini semua wujudul mungkin. Dan wujud mungkin ini hanya bisa muncul, yang memunculkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada madhab hudusul alam, ada madhab mumkinat, ada madhab hadisat, ada madhab mumkinat. Kalau hadisat itu secara ijmal, secara doruri. Kalau apa mumkinat secara nadori. Lau araftaha walam takdir ala faqih syubhati bahwa dalilul ijmal. Apabila dia tahu bukti adanya Allah tapi dia tidak bisa mengetahui, tidak mampu mengatasi kerancuan tersebut, tidak bisa menolak kebimbangan apa ketidakjelasan, maka itu disebut dalil ijmal, pendapat dari Imam Nawawi Al-Bantani. Wa amma idza arafta jihata dilali dilalati faqadarta ala raddi syubhati fa huwa dalilun tafsiliyun. Maka apabila kamu bisa mengetahui tentang cara membuktikannya dan bisa mengatasi sejarah ketidakjelasannya, kamu bisa mengatasi kebimbangan-kebimbangan tentang keadaan seseorang, maka itu disebut namanya memahami dalil secara tafsili, secara terperinci. Seperti kama idza qila laka ma dalilu ala wujudi ta'ala, ketika ditanya apa bukti tentang bukti wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, fakulta, maka engkau menjawab al alamu faqadarta, dan kamu bisa ala taswiri hadza dalil, untuk memberikan penggambaran tentang dalil ini bahwa alam itu adalah dalil adanya Allah. Wa arafta jihatal dilalati, dan kamu tahu arah pendalilannya, baik dari arah hadisat ataupun dari arah
mumkinat atau keduanya, faqadarta ala faqi syubhah, dan kamu bisa menolak segala ketidakjelasan. Fayaqulu maka ma'rifatihi al-aqaidi bidalili ma'rifatuha bil kashwi. Maka sepadan pula posisi kedudukan mengenal akidah dengan jalan dalil, mengenal akidah pula dengan jalan kasyaf. Jadi kalau kita bisa memahami tentang apa dalil-dalil terperinci, bisa menolak keraguan, menolak kebimbangan, menolak ketidakjelasan, maka kita disebut namanya orang yang paham dalil tafsil. Maka sama pula mengetahui Allah dengan dalil ataupun mengetahui Allah dengan kasyaf, itu hasilnya sama. Ini kata Imam Nawawi Al-Bantani. Tapi dikatakan dalam kitab Ad-Dasuki yang namanya kasyaf itu pengetahuan yang bukan nadhari. Jadi hasilnya itu sama tapi caranya yang berbeda, gitu loh. Kalau kasyaf itu menghasilkan mengenal Allah tanpa berpikir. Kita diperintah mengenal Allah dengan berpikir. Kalau ada orang kok tahu-tahu kenal Allah tanpa dia pernah kelihatan belajarnya, tanpa dia pernah nazar, tanpa dia pernah buka-buka kitab, maka dia bisa saja punya jalan untuk ma'rifat kepada Allah dengan jalan kasyaf. Seperti siapa? Wali-walinya Allah. Bagaimana mereka tahu? Ada orang-orang yang kemudian oleh Allah itu ditarik untuk kenal kepada Allah. Perjalanan mengenal Allah itu ada yang jalannya seperti kita. Udah lama, jauh, capek, berliku-liku, mendaki, menurun. Artinya perlu belajar ini, belajar itu, perlu nazar, menghafal. Tiap hari ketemu kawan-kawan, mubahasa agar terus melatih diri. Ini namanya jalannya kita. Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang biasa. Hingga ketika lewat jalan ini, ya mau enggak mau ya lama, ya capek, ya susah, ya pusing, ya kadang pakai koyok segala. Ini semuanya jalan normal. Ada pula orang mengenal Allah bukan dianya yang berjalan, tapi oleh Allah ditarik untuk mengenal Allah. Makanya demikian ya cepat. Seketika dia langsung bisa kenal kepada Allah. Nah, orang yang langsung ditarik untuk kenal Allah, maka dia enggak usaha. Dia enggak melakukan nazar, enggak melakukan aktivitas baca kitab, enggak melakukan. Kenapa? Karena jalannya dia kenal bukan dari dirinya, tapi Allah yang maui, Allah yang menghendaki dia kenal kepada Allah dengan jalan yang tidak sebagaimana jalannya orang-orang ahli nazar, namanya orang-orang ahli kasyfi. Tapi kasyaf ini bukan melalui dalil apa? Dalil nazari, tapi dalil daruri. Kalau di dalam kitab Dasuki itu ada omongannya bahwa ma'rifat kepada Allah itu tidak bisa diperoleh dari apa? Dari katanya, tidak bisa diperoleh dari ngimpi, enggak bisa dari kasyaf. Artinya enggak bisa dipakai pengenalan semua itu untuk bisa sampai kepada hujjah.
enggak bisa sampai kepada menghilangkan apa ketidakjelasannya. Ini pendapatnya berbagai macam ulama tentang kedudukan seseorang mengenal kepada Allah. Tapi kita itu sampai kepada yang fardu ain dan kewajibannya hanya secara ijmali, dan itu untuk pribadi kita masing-masing, asalkan iman kita sudah bisa, hati kita sudah bisa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho kepada Nabi Muhammad, ridho kepada agama Islam, maka hati kita sudah tenang, tidak lagi gonjang-ganjing mencari ke sono kemari, maka cukup kita sampai kepada dalil ijmal. Pertahankan sampai nanti hari kematian, jangan sampai ini pindah kepada keyakinan yang lain. Kalau sudah punya dalil, biasanya ya mantap. Kalau sudah punya dalil, gitu loh. Tapi kalau belum punya dalil, ini yang kadang ragu-ragu. Makanya perlu kita punya dalil. Makanya sekarang lagi perang dalil. Dalilnya apa? Ini dalilnya, ini dalilnya, ini buktinya. Karena bukti itu akan menjadi pengantar kita untuk memperkuat apa yang menjadi keyakinan kita atau asumsi kita atau tuduhan kita atau anggapan kita. Sedangkan dalam masalah akidah ini penting, dalil itu suatu yang penting, karena iman enggak disertai dalil maka iman tersebut tidak sampai kepada iman yang kuat, iman yang kokoh. Maka iman yang kokoh, iman yang disertai dengan dalil, baik itu ijmal maupun tafsir. Terus i'lam, maka ketahuilah, anahu yajibu syar'an ala kulli mukallafin an ya'rifa jami'a ma yajibu fi haqqi ta'ala wa jami'a ma yastahilu alaihi ta'ala wa jami'a ma yajuzu fi haqqihi ta'ala. Kita wajib mengetahui Allah itu adalah pada tiga perkara, yaitu apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, dan apa yang jais bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang yang baru ngaji, baru kenal ini, apa sih kok ada wajib, ada mustahil, ada jais, ini apa? Baru dengar saya. Memang tiga perkara ini, tiga hukum ini, tiga isi dari hukum akal ini hanya dipakai dalam pelajaran ilmu tauhid, tidak dipakai dalam pelajaran ilmu yang lainnya. Usul fikih enggak make, fikih enggak make, hadis enggak make ini, tafsir enggak make ini. Yang make ini hanya ilmu tauhid. Maka kalau kita enggak pernah ngaji tauhid, ya enggak pernah ketemu sama tiga perkara ini. Kalau kamu sudah mulai ngaji tauhid, masuk pembahasan tauhid, maka akan kamu jumpai nanti ada wajib, mustahil, jaiz. Kenapa? Karena kewajiban kita mengenal Allah itu sebatas tiga itu. Mengenal mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, dan mana yang jaiz bagi Allah. Jadi kenal Allah ini enggak cuma kenal Allah wujud kidam bakok. Kalau anak kita dari kecil sudah kita ajarin apal wujud kidam bakok, tapi mereka enggak ngerti wujud kidam bakok itu apa, enggak ngerti. Nah, berarti kalau belum ngerti, belum sampai pada menggugurkan kewajibannya. Kita diwajibkan ngerti wujud kidam bakok yang biasa kita apalkan itu namanya sifat yang wajib, gitu loh. Nah, yang mustahil mana? Yang mustahil kebalikan dari 20 yang wajib. Maka kamu juga harus apal dari mulai mustahil tiada, mustahil tidak, mustahil berawal, mustahil berakhir, mustahil sama, mustahil butuh, mustahil ta'adud, sampai nanti yang ke-20 mustahil Allah
bisu gitu. Itu 20 yang wajib dan 20 yang mus juga perkara yang jaiz. Ada berapa yang jaiz? Ada satu. Apa itu? Menciptakan alam atau tidak menciptakan alam. Itu jaiz bagi Allah. Yang wajib kita ketahui, yang mustahil kita ketahui, dan yang jaiz. Apa yang jaiz bagi Allah? Menciptakan alam atau tidak menciptakan alam. Dan disuruh tahu pula tentang isinya perkara jaiz. Apa isinya perkara jaiz? Bicara sifat perbuatan Allah. Kalau yang wajib tadi, sifat wujudnya Allah. Kalau yang jaiz, bicara sifat perbuatannya Allah. Ada berapa sifat perbuatan Allah? Ada dua. Apa dua itu? Yang pertama, tidak wajib menciptakan. Yang kedua, tidak mengambil keuntungan. Tidak butuh sebab. Tidak ada peran tara, tidak butuh kepada tujuan. Ini sifat perbuatan Allah. Kalau kita enggak ngerti sifat perbuatan Allah, nanti kita jadinya orang-orang Mu'tazilah. Kalau kita enggak ngerti sifat-sifat yang wajib bagi Allah, jadinya nanti Mu'atilah, menolak sifat. Jadi ini berfaedah semua, ngerti yang wajib itu berfaedah, ngerti yang mustahil berfaedah, ngerti yang jaiz berfaedah. Kenapa? Karena sekarang ini banyak kelompok yang mengenal Allah dengan jalan tidak dituntun oleh para ulama salafus saleh. Mereka kenal Allah dengan prinsip pengenalan pakai tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang kemudian makna tauhid yang mereka kedepankan, teori tauhid yang mereka ajarkan ini kemudian menolak di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau menetapkan sesuatu yang tidak menjadi haknya Allah. Yang mustahil bagi Allah dikatakan wajib. Yang wajib bagi Allah dikatakan mustahil. Mana? Yang mustahil bagi Allah mana? Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah duduk, Allah berorgan, Allah itu seperti. Ini mustahil bagi mereka, itu wajib diimani. Kenapa? Karena tertulis dalam Al-Quran. Ini kan keluar dari jalannya ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena tidak pakai metode wajib, mustahil, jaiz. Sehingga mereka enggak bisa memutuskan ini sifat bagi Allah. Iya, ini sifat bagi Allah. Sifat yang masuk kemana? Yang wajib atau yang mustahil? Seperti di Quran dikatakan la ta'khuluhu sinatun wala naum. Allah itu enggak ngantuk, enggak. Itulah itu ngantuk dan tidur bagi Allah hukumnya apa? Nah, harus ada hukumnya, mau mustahil, begitu loh. Sehingga kalau kita mengatakan, oh itu bukan sifat Allah, yang ini sifat Allah, enggak jelas. Kalau cuma ini sifat Allah, ini bukan, belum jadi keputusan hukum, belum jadi sebuah ketetapan. Harus ini sifat Allah dan sifat yang wajib bagi Allah. Ini sifat, ini bukan sifat Allah, dan ini namanya mustahil bagi Allah. Hingga metode yang diajarkan salafun saleh, para pendahulu kita, yaitu a'immatul ahli sunnah wal jamaah, dari kelompok Imam Abu Hasan al-Ash'ari sampai kepada kita sekarang ini, maka mengajarkan mengenal Allah dengan cara mengenal yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah. Dan tiga perkara ini adalah aqsamul hukmul akli. Itu adalah isinya dari hukum akal.
Jadi kita nanti akan ngaji, akan belajar tentang hukum. Ini bukan sarjana hukum tapi ngajinya hukum. Yang sarjana hukum enggak ngerti hukum, coba tanyain, Pak sarjana hukum ngerti enggak wajib mustahil? Hukum apa itu? Katanya kamu ngaji hukum, saya mah ngajinya hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum, kalau hukum itu saya enggak ngerti. Jadi ini hukum terpenting, hukum yang mana dengan adanya hukum ini dikatakan oleh Imam Haramain, siapa orangnya yang tidak paham wajib mustahil jaiz, maka dia bagaikan orang yang tidak berakal. Artinya hidup ada otaknya tapi enggak ada kerjanya, gitu loh. Orang yang punya kaki tapi kemana-mana dia itu digendong, sama saja enggak punya kaki, gitu loh maksudnya. Jadi ada orang punya mata tapi tiap jalan merem, sama saja enggak punya mata. Maka wajib mustahil jaiz ini bagian dari isinya hukum akal. Maknanya akalnya manusia, akal manusia itu siapa saja? Ya seluruh manusia, sedunia manusia, akalnya nemunya sama. Wajib, mustahil, jaiz. Enggak ada akal yang beda, enggak ada. Kalau akalnya sehat. Ini ukurannya sehat ini. Timbangan yang sehat itu mau timbangan dari Amerika, mau dari Soviet, mau dari Cina, mau dari Arab, mau dari mana, timbangannya pasti sama, enggak ada timbangan beda, enggak ada. Meteran, mau meteran Indonesia, mau meteran Saudi, mau meteran pasti sama. Karena itu standar untuk menjadi tolak ukur, begitu loh. Nah Allah menciptakan manusia dengan standar akal untuk berpikir. Hingga dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang memerintahkan kita untuk berpikir. Kenapa? Sebagai manusia kita diberikan alat untuk bisa membuat sebuah keputusan yang keputusannya standar sedunia. Apa? Menemukan wajib, mustahil, jaiz. Mana perkara-perkara yang pasti adanya, mana perkara-perkara yang mustahil adanya, dan mana perkara yang jaiz, boleh saja ada, boleh saja tiada. Jadi kalau ada orang kok enggak ngerti wajib, mustahil, jaiz, ya berarti dia enggak pernah ngaji ilmu tauhid. Karena memang pembicaraan itu hanya ada di sini, di kitab-kitab yang lain kamu enggak akan menjumpai pembicaraan itu. Fa ma qamatil adillatul aqliyatu awin naqliyatu alaihi ijmalan fa wa wujubu ittisafi ta'ala bisairil kamalat wujubu tanazahu an sa'iril naqaisi wajabat ma'rifatuhu ijmalan. Lah, kita diwajibkan mengenal Allah yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Sebatas mana yang wajib, mustahil, jaiz? Oh, sebatas yang 20 sifat secara terperinci. Adapun mengenal Allah dengan sifat yang tidak terhingga, kalau ada yang nanya umpamanya, apa Allah itu sifatnya cuma 20? Berapa? Hah? Tak terbatas, gitu loh. Lah kok kita diwajibkan cuma 20? Oh, yang kita diwajibkan 20 karena keterbatasan akal kita. Kalau kamu disuruh ngambil, tolong ambilkan air laut. Yang kamu bisa ambil seberapa? Hah? Sewadah yang di bawah. Kalau bawahnya gelas, ya segelas. Kalau bawahnya ember, seember. Artinya bukan terus ketika datang seember, masa air laut cuma segini?
Bukan, air laut banyak, cuman yang sanggup saya bawa ya segini ini. Segini ini sudah menunjukkan adanya air laut. 20 sifat Allah ini sudah mencukupi untuk mengenal Allah, begitu loh. Kita enggak diwajibkan mengenal yang seluruhnya. Wah, ya repot. Hah? Yang 20 aja kadang enggak ngerti-ngerti, apalagi mau lebih dari yang 2. Oh, tambah enggak ngerti lagi. Oh, 20 aja bolak-balik ngaji masih hah? Hah? Apalagi tambah dari yang 20 lah. Adapun sifat Allah yang tak terbatas, maka kita diwajibkan kenalnya hanya cukup secara garis besar. Seperti apa? Bahwa Allah adalah zat yang persifatan sempurna, yang sifat kesempurnaannya tidak terbatas. Dan Allah itu mustahil mempunyai sifat kekurangan, dan sifat kekurangan itu tidak terbatas. Kalaupun yang mustahil yang 20 kita sebutkan itu sifat kekurangan bagi Allah yang terbatas. Adanya 20, mustahil tiada, mustahil ada awalnya, mustahil ada akhirnya, mustahil ada persamaannya, mustahil Allah butuh pada sesuatu. Maka ini mustahil yang terbatas ini cukup kita ketahui 20. Adapun mustahil yang enggak terbatas, cukup kita memahami dengan kalimat Allah tidak mungkin, Allah mustahil, padanya ada sifat-sifat kekurangan yang tidak terbatas. Jadi ini namanya mengenal Allah secara terperinci dan mengenal Allah secara garis besar. Kenal Allah secara terperinci artinya kenal 20 sifat. Kenal Allah secara ijmal artinya kenal Allah Tuhan yang maha sempurna. Wajibu alaina ayya anataqida anna lahu ta'ala kamalati la nihayatan laha min jihatil adadi fi nafsil amri. Maka wajib pula kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat kesempurnaan yang tidak ada batasnya dari segi jumlah. Kalau mau dihitung maksudnya 1 2 3 ya enggak ada ya. Enggak ada nominalnya begitu loh. Qala ta'ala wala yuhituna bi'il wala yuhituna bihi ilman. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 110, sedangkan ilmu mereka tidak akan bisa meliputi ilmunya Allah. Maknanya apa? Allah mengetahui sifat-sifatnya sendiri yang tidak terbatas. Kita tahu sifat Allah tapi terbatas. Nabi Isa ngomong, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik, kata Nabi Isa. Engkau ya Allah mengetahui segala keadaan yang ada pada diriku, tapi aku tidak mengetahui keadaan yang ada pada dirimu ya Allah. Kenapa? Ilmunya hamba terbatas. Ilmunya Allah tidak terbatas. Jadi Allah mengetahui sifat-sifatnya sendiri yang jumlahnya bukan 20 sifat saja, tapi tidak terhingga. Wa ma qalatil adillatul aqliyah awin naqliyah alaihi tafsilan tajibu ma'rifatuhu tafsilan wa huwa ala 20 sifat wa adaduha. Dan selama terdapat dalil-dalil akli maupun nakli atasnya secara tafsili, maka wajib mengetahui secara terperinci, yaitu wajib tahu 20 sifat Allah dan 20 yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini pokok utama namanya. Kalau ditanya, lah yang mewajibkan siapa? Yang mewajibkan adalah syar'i. Yang mewajibkan adalah agama. Yang mewajibkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Di hukum, hukum yang kita pakai itu semua hukum itu keluar dari syar'i, keluar dari Allah, bukan dari akal. Adapun bicara ini yang menggunakan akal, ini bicara khusus mengenal Allah. Beda kan ini? Makanya hukum itu dengan syar'i, tapi syaratnya punya akal. Kalau ada orang melakukan syariat, dia beragama tapi dia enggak punya akal, bagaimana? Enggak diterima, batal keagamaannya. Karena orang tidak berakal, tidak ada kewajiban beragama. Jadi hukum-hukum yang berlaku untuk orang mukallaf itu semua keluarnya dari syar'i, dari hukum syariat, dari Allah, tapi yang menggunakannya harus punya akal. Kalau ditanya, mulia mana syariat sama akal? Mulia mana wahyu sama akal? Mulia mana wahyu sama akal? Akal itu harus tunduk sama syariat. Akal harus tunduk sama perintah. Akal itu diatur, akal enggak bisa ngatur. Jadi jangan sampai akal kita dianggap lebih hebat dari syariat. Akal dianggap lebih hebat dari wahyu. Akal dianggap lebih jenius, lebih bisa tahu yang ke depan. Enggak ada. Akal ini kerjanya terbatas. Akal ini di antara kerjanya adalah bisa sampai kepada mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menemukan mana yang wajib, mustahil dan jaiz. Adapun mana yang baik, mana yang buruk, mana yang maslahat, mana yang madharat, mana yang membawa ke surga ke neraka, itu bukan hukum dari akal. Akal enggak ngerti hukum itu semua. Itu semua datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan, ya Rasulullah, sampaikan kepada umatmu, ini jalan yang benar, ini jalan yang salah, patuhi ini, tinggalkan yang itu. Akal enggak bisa mutusin itu. Jangan dianggap kalau enggak ada nabi, akal tetap bisa memutuskan mana baik, mana yang enggak bisa. Itu pendapatnya orang-orang qadariyah, bukan pendapat ahlu sunnah wal jamaah, ya. Jadi kita paham kewajiban mengenal Allah adalah kewajiban mengenal yang wajib, mustahil dan jaiz. Jumlahnya ada 20 yang wajib, 20 yang mustahil, dan satu perkara yang jaiz. Ini yang diwajibkan kepada kita secara terperinci. Adapun secara ijmal cukup mengetahui Allah Maha Sempurna dengan segala sifat kesempurnaannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan keimanan, senantiasa Allah berikan terang hati kita, Allah berikan kita sampai kepada ma'rifatullah, Allah sampaikan kita kepada hati kita tenang, hati kita ridha kepada Allah, ridha kepada Nabi Muhammad, ridha kepada agama Islam. Allah jadikan kita sampai kepada mati dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana. أننا اقتربنا أننا أسربنا على لغة أشربنا فاتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عورتي وأمين.
waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan la biktisabi minna bil Mustafa Rasuli Adha bi kulli suli Salla wa sallam Rabbi Alayhi adal habbi Wa alihi wa sahbi Idada tansi suhbi Walhamdulil ilahi Fil badi'i wa tanahi Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.